Last kali hadis yang terakhir, hadis 81. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu mata ibnu lahu bi Qudayd aw bi Usfan faqala ya Quraib unzur majtama'a lahu minan nas qala fa kharajtu fa idhan nasu qad ijtama'u lahu fa akhbartuhu fa qala taqul hum 40 qala na'am qala akhrijuhu fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumu ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa syaffa'ahumullahu fi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika anaknya meninggal di Qudayd. Qudayd ni antara Madinah dan Mekah. Qudayd antara Mekah dan Madinah. Madinah Mekah makan yang tengah-tengah tu. Okey. Jadi anaknya meninggal di Qudayd atau Usfan. Ia mengatakan, wahai Quraib, lihatlah manusia berkumpul untuknya. Quraib berkata, aku lantas keluar dan ternyata manusia sudah berkumpul. Kemudian kuberitahukan hal ini kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, engkau katakan jumlah mereka 40. Quraib menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, keluarlah ia, jenazah anaknya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim meninggal lalu disolatkan oleh 40 Muslim yang tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah menerima permintaan syafaat untuknya. Kan? Syafaat mereka untuknya. Ini daripada Ibnu Abbas pula. Ibnu Abbas mendengar daripada Rasulullah SAW seramai 40 orang. Okay, seramai 40 orang. Nah, so maksudnya, kalau maknanya Aisyah kata 100. Maksudnya apa yang Aisyah dengar. Jadi ini satu berita gembira untuk kita dah. Paling kurang 40 orang lah ya. Paling kurang 40 orang. Disembayangkan dan dia tidak menyungutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberi syafaat kepada dia. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian kan. Untuk umat Muhammad kan dia ada kelebihan ya. Umat Muhammad dia ada kelebihan apa dia? Umat Muhammad saja ada kelebihan, orang lain boleh minta ampunkan bagi pihak dia. Orang dulu tak ada. Meninggal bahagian kau lah apa yang tertinggal daripada apa yang kau sediakan. Umat Muhammad ada. Dan yang paling confirm tidak tertolak adalah daripada anaknya sendiri. Okey, maksudnya confirm tak tertolak. Ini dalam hadis yang disebut, mati seseorang itu terputus amalannya kecuali tiga, antaranya adalah anak dia. Orang lain boleh. Sebab itu syarat sah khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ada lima rukun ya. Rukun yang kelima adalah mendoakan muslimin dan muslimat. Sebab itu khatib dia akan doa, Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. So kita pun boleh mendoakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu maknanya kelebihan umat Muhammad bab ini. Allah bagi kasih sayang kan? Jadi kita boleh memohonkan, minta ampunkan. Ada orang tanya, boleh tak kita minta ampun kepada orang kafir? Boleh tak eh? Ada orang tanya saya kan, boleh tak? Mak saya bukan Islam, atuk saya bukan Islam. Saya nak doa minta ampun, boleh ke tak boleh? Okey. Kita nak doa, mintalah doa. Pertama sekali kita tak tahu akhir hayat dia tu, kita tak tahu. Pilihan Tuhan ya. Pilihan Tuhan ya. Jadi ada dikubur orang Islam, ramai juga orang yang meninggal kafir, auzubillah. Dikubur kafir ramai juga orang meninggal Islam, tapi kita tak dapat saksikan. Betul, ada orang cakap, dia ni baik sangat kan. Tapi dia tak Islam lah, macam mana? Itu bahagian dia. Tapi kasih sayang Allah tu adil tau. Kasih sayang Allah kita tak tahu. Di akhir-akhir hayat dia, tiba-tiba dia, apa nama? Dia, apa? Tiba-tiba dia bersyahadah, kita tak tahu tau. Tapi tak dapat nak saksikan. Dia seorang dia, kita tak tahu. Kita tak dapat saksikan. Kan? Itu kasih sayang Allah. Kalau sekalipun dia kafir, itu bahasa dia sajalah. Maksudnya minta ampun tu bahasa dia. Bahasa, dia suruh bahasa. Tapi minta Allah maknanya memberi kebaikan kalau dia ada kebaikan lah ya. Mungkin direngankan apa-apa yang kita tak tahu kan mengenai akhirat benda tu kan. So boleh nak doa-doa je lah. Doa je lah. Saya dalam diving ya. Dalam diving ni, saya dengan izin Allah SWT terlibat dipanggil public safety diver.
public safety diver ni dia bukan diving tengok ikan. Ha, tengok coral, dia diving cari mayat. Cari bahan-bahan bukti, cari mayat kan. Ha, dah sejak 2 tahun tu bomba minta saya mengajar bomba kan. Ha, jadi saya baru ni mengajar kat bomba Negeri Sembilan, Teluk Kemang. Ini bomba Perlis pula eh. Apa tak percaya ke? Tentang tok badan saya macam ini. Percaya pula. Aje gurau je. Okey. Pengalaman saya melihat jenazah dan juga bomba-bomba lagi, saya tanya, awak biasa tak jenazah kan? Ini pengalaman kita, kita tak tahu. Pengalaman orang lain bercerita lah. Tapi pengalaman saya dan anggota bomba. Biasanya mayat orang Islam dia memang duduk je lah, macam sujud. Ah, dalam air tu gitu. Dalam air ya. Mayat orang bukan Islam biasanya macam-macam. Orang nak petikai. Ini statistik mayat yang dijumpai oleh bomba, anak-anak murid saya. Dan saya yang pernah melihat sendiri dulu-dulu apa semua, mayat-mayat beza tu, boleh kenal. Kan? Maknanya orang Islam biasanya memang gitu. Jadi mungkin juga mayat, kedudukan mayat macam tu dekat US pun sama juga. Ni kita cerita kat sini. Kan? Memang orang Islam biasanya macam tu. Kan? Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah lebih kebaikanlah bagi kita kan. Allah yang Maha Pengasih. Amin. Amin. Okey, sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang terkerman diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa risail muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.